Halo bosku, kembali lagi bersama saya di channel Mencari Gratisan. Nah, pada kesempatan kali ini admin akan membagikan dua garapan yang insya Allah terbukti membayar teman-teman ya. Nah, untuk aplikasi yang pertama ini admin akan langsung live penarikan agar kalian percaya bahwasannya aplikasi yang ini terbukti membayar alias legit teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang penasaran simak video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip agar kalian paham untuk cara bermain di aplikasi yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, yuk dukung terus channel ini agar terus memberikan informasi terbaru dari channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan juga belnya agar kalian selalu mendapatkan notif ketika kami mengupload informasi penghasil uang lainnya. Oke, yang sudah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita langsung saja masuk ke dalam inti videonya. Let's go. Oke, teman-teman, di sini aplikasi yang pertama ini kita akan langsung live penarikan ataupun live WD di aplikasi yang pertama ini, dan nanti masuknya itu hitungan detik ya, teman-teman. Di sini kita WD ke PayPal terlebih dahulu. Nanti jika sudah masuk ke PayPal bisa kalian tukarkan dolar PayPal ke dana, teman-teman. Untuk tutorialnya nanti saya lihatkan ya, tahu kalian klik saja link yang ada di deskripsi. Sudah saya berikan link video tutorial cara menukarkan dolar ke dolar PayPal ke dana, sudah saya taruh linknya di deskripsi video, teman-teman ya. Nah, di sini untuk aplikasi yang pertama ini kalian cukup fokus mencari poin, pundi-pundi poin, lalu nanti bisa kalian convert poinnya, kalian convert, lalu kalian convert nanti ke dolar. Kemudian nanti dolar ini bisa kalian melakukan penarikan ke PayPal, teman-teman ya. Nah, di sini kita untuk cara bermain di aplikasi ini untuk mencari poin, di sini bisa cekin harian setiap harinya, nanti kalian akan mendapatkan pundi-pundi poin, teman-teman ya. Nah, di sini kita check in, kita klik ini, maka nanti saya mendapatkan 2 poin, teman-teman. Dan di sini saya sudah check in dari tanggal 8 Juni sampai hari ini 9 Juni. Nah, untuk check in berikutnya pada tanggal 10 Juni, artinya besok bisa lagi check in harian untuk mendapatkan poin. Nah, di sini admin sudah mengumpulkan 766 poin, teman-teman ya. Nanti bisa kita konversikan dulu ke dolar, lalu kemudian nanti dolar yang di aplikasi ini bisa kita WD ke PayPal. Di sini kita nanti langsung melakukan penarikan. Jadi kalian tonton videonya sampai akhir, teman-teman ya. Nah, di sini untuk cara mendapatkan poinnya lagi, kalian bisa bermain ya. Kalian bisa mengundang teman. Di sini kalian klik yang ini. Ya, ingin dapat lebih banyak, kalian bisa mengunduh aplikasi-aplikasi yang berada di sini. Kita klik saja langsung mulai. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kalian unduh, lalu nanti kalian bisa mendapatkan imbalan berupa poin, teman-teman ya. Nah, ini kita klik, teman-teman ya. Di sini banyak sekali misi-misi yang bisa kalian bereskan, ada undang teman, ada survei dan lain-lain. Di sini ada lagi game tebak-tebakan, game kalkulator, dan masih banyak lagi tugas-tugas lainnya yang bisa kalian bereskan. Nanti kalian bisa mendapatkan pundi-pundi poin, teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini ada lagi box, teman-teman. Nah, ini ada 2 box. Nah, ini bisa kita buka boxnya, dan ini masih menunggu 6 jam lagi baru bisa kita buka. Ini kita buka ya, ini bisa kita buka, teman-teman. Oke, admin mendapatkan poin, dan di sini banyak sekali misi-misi yang kalian bisa kalian bereskan, teman-teman ya. Nah, sebagai contoh kita pilih undang teman ini saja, kita klik mulai. Nah di sini kalian bisa mengundang temannya, teman-teman ya. Kalian berdua akan mendapatkan 200 koin saat teman yang kalian undang itu mengonfirmasikan nomor teleponnya, dan akan mendapatkan 4000 koin, dan saat teman Anda memiliki 500 koin, teman-teman. Dan di sini kalian bisa mendapatkan koin setara dengan jumlah 0,00 dolar, teman-teman, saat teman kalian menyelesaikan permainan di aplikasi ini. Ada step by stepnya dari awal, teman-teman, dari yang pertama sampai yang ke atas ini. Nanti kalian bisa mendapatkan hingga 16 dolar, teman-teman. Lumayan untuk cara mengundang teman. Ini misi mengundang teman ya. Nah, di sini untuk cara melakukan undang teman, di sini kalian klik saja bagikan ataupun kalian salin tautan yang berada di sini, lalu kalian bagikan ke media sosial kalian, ataupun kalian suruh teman kalian mendaftar ataupun menginstal aplikasi Givi ini, teman-teman, seperti itu. Dan di sini banyak sekali game-game yang bisa kalian bermainkan,
kalian mainkan untuk mendapatkan pundi-pundi poinnya. Jadi seperti itu ya teman-temannya, tidak perlu admin lihatkan lagi cara-cara bermainnya. Cukup kalian lihat nanti, kalian mainkan saja. Di sini ada game kalkulator, ada game tic-tac-toe ya. Nah ini game kalkulator, bisa kalian bereskan saja nanti. Ya teman-teman, ada game tic-tac-toe, masih banyak lagi game-game yang bisa kalian mainkan untuk mendapatkan poin. Nah di sini admin sudah mengumpulkan 7.666 poin. Nah di sini kita konversikan dulu ke dolar dengan cara klik logo dolar yang berada di sini yang saya tandai ini teman-teman. Nah di sini kita konversikan dulu ataupun kita tukarkan poin kita ke dolar. Nah di sini nanti akan terlihat poin berapa yang kita konversikan. Di sini kita konversikan saja semua poin yang admin dapatkan, yaitu 7.666 poin teman-temannya. Kita tambahkan lagi, kita tukarkan semua, lalu nanti kita tarik ya teman-temannya ke PayPal langsung. Oke, di sini langsung kita mendapatkan 0,64 dolar, setara dengan 7000 poin teman-teman. Lalu kita klik konversi yang berada di sini. Oke, berhasil dikonversi menjadi poin teman-teman. Kalian bisa lihat di sini poin saya berkurang dan dolar saya bertambah. Nah, di sini kita langsung melakukan penarikan saja teman-teman untuk melihatkan kepada kalian bahwasanya aplikasi ini terbukti membayar dan cepat sekali. Cukup 5 detik saja nanti langsung masuk ke akun PayPal saya, dan dari PayPal itu bisa kalian nanti tukarkan dolar PayPal itu ke saldo Dana. Nah, untuk tutorial cara menukarkan saldo PayPal ke Dana bisa kalian cek di link di deskripsi, sudah saya taruh link videonya, tinggal kalian tonton saja teman-teman ya. Nah ini beberapa orang yang sudah bertransaksi mengonversikan poinnya ke dolar, sudah banyak sekali. Dan di sini kita langsung saja melakukan penarikan dengan cara klik tarik uang yang berada di sini. Oke, di sini kita langsung masukkan saja alamat PayPal kalian. Jika sudah mendaftar PayPal, nanti kalian masukkan saja alamat email kalian yang kalian daftarkan di PayPal. Di sini kita masukkan dulu. Oke, admin masukkan dulu alamat PayPal admin, kemudian di sini langsung kita masukkan jumlah dolar yang bisa kita WD. Kita WD saja semua dolar yang admin dapatkan di aplikasi Givi ini. Admin mendapatkan 1,46 dolar teman-teman. Di sini kita WD saja 1,46 dolar ya. Jadi di sini minimal WD-nya 0,29 dolar. Walaupun receh tapi terbukti membayar teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja klik tarik uang. Jika sudah kita isi semua ya bagian-bagiannya, kita klik tarik uang. Dan di sini belum ada notif teman-teman ya. Nah, di sini saya menarik pada jam 18:16 menit ya. Langsung kita klik saja ya teman-teman. Oke, kita klik ya untuk melanjutkan penarikannya. Kita klik ya. Oke, kita tunggu teman-teman, masih dalam proses ya, kalian bisa lihat. Oke, Anda hanya dapat menarik uang sekali sehari saja. Setelah 24 jam Anda dapat melakukan penarikan lagi. Selamat menghasilkan teman-teman ya. Oke, di sini kalian bisa lihat teman-teman, saya tidak bisa WD karena saya sudah melakukan penarikan tadi. Dan di sini ini bukti penarikan saya tadi teman-teman, kalian bisa lihat di sini sudah dikirim dolarnya teman-teman, senilai 0,57 dolar. Dan di sini buktinya saya lihatkan ya. Nah ini teman-temannya bukti penarikan dari aplikasi Givi yang tadi kita lihat. Di sini saya WD itu, oke bukan ini teman-teman, kita scroll lagi ke bawah ya, ini ya dari Givi saya WD 0,57 dolar dan berhasil teman-teman ya. Jadi untuk WD yang tadi itu gagal karena tidak bisa, harus melakukan penarikan besok. Jadi admin lihatkan saja bukti penarikan admin yang baru dari aplikasi Givi ini. Jadi artinya aplikasi ini terbukti membayar. Kalian bisa lihat di sini tanggal 8 Juni jam 8 sudah masuk teman-teman. 8 Juni 2021 jam 8 ya. Ini baru saja kemarin saya WD. Jadi intinya aplikasi Givi ini terbukti membayar. Nah, untuk tutorial cara menukarkan saldo PayPal ke Dana, di sini kalian cek saja di deskripsi video, sudah saya taruh link video tutorialnya. Tinggal kalian tonton saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Di sini saya sudah share di komunitas channel saya. Di sini kalian bisa langsung saja tonton teman-teman ini ya. Bisa kalian tonton.
live penukaran saya dari dolar PayPal ke menjadi dana. Bisa kalian tonton nanti. Jadi aplikasi Givi ini terbukti membayar. Jadi seperti itu teman-teman, untuk WD pada hari ini tidak bisa. Kalian bisa lihat tadi ada notif tidak bisa melakukan penarikan. Jadi satu hari itu cuma satu kali penarikan. Jadi admin tidak bisa melakukan penarikan pada hari ini. Tapi admin sudah melihatkan bukti penarikan admin kemarin baru melakukan WD di aplikasi Givini. Dan di sini sudah kalian lihat tadi bukti penarikannya. Walaupun receh tapi terbukti membayar. Nah di sini kita lihat lagi ke aplikasi Givi. Di sini kita lihat ratingnya ya teman-temannya, dan komentarnya sangat bagus agar kalian percaya. Dan udah banyak sekali yang mendownload di aplikasi Givi ini, sudah banyak, yaitu sampai 1 juta orang yang mendownload aplikasi Givi ini teman-teman. Kalau misalnya di sini ratingnya 4,4 bintang dan di sini rating 3 yang sudah mendownload 1 juta orang. Dan komentarnya sangat bagus di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini ya, sudah bagus sekali ulasan-ulasan orang yang telah komentar di aplikasi Givi ini. Walaupun receh tapi terbukti membayar, dan minimal WD-nya pun sangat kecil, bisa kalian WD setiap harinya. Lama-lama jadi bukit teman-temannya. Seperti itulah aplikasi gratisan tapi terbukti membayar teman-temannya. Oke, jadi seperti itu untuk aplikasi yang pertama ataupun garapan yang pertama. Oke, kita langsung saja ke garapan yang kedua teman-teman ya. Oke, garapan kedua yaitu Duit CC teman-teman ya. Ini adalah website yang sudah lama sekali, sampai sekarang terbukti membayar teman-teman. Nah, untuk garapan yang kedua ini kalian hanya menebarkan link saja. Apabila nanti ada yang mengklik link yang kalian tebarkan ke media sosial ataupun ke teman kalian, nanti kalian akan mendapatkan imbalan satu kliknya itu 100 rupiah teman-teman. Nah, untuk cara bermain di website yang kedua ini, kalian klik saja store link yang berada di sini terlebih dahulu ya. Oke, di sini kalian klik saja store link seperti ini, lalu masukkan URL ataupun tautan, terserah mau tautan video, mau tautan aplikasi ataupun mau tautan garapan-garapan lainnya. Di sini kita contohkan saja ke link ini saja ya, kita ambil saja contoh ini sebagai contoh, kita ambil link aplikasi ini saja. Oke, kemudian kita tempelkan ke garapan yang kedua ini teman-teman. Jadi untuk garapan kedua ini tugasnya menebarkan link. Apabila nanti ada yang mengklik, maka nanti saldonya imbalannya itu nanti akan masuk ke saldo akun kalian di Duit CC ini. Jadi kalian harus mendaftar terlebih dahulu di website Duit CC ini teman-teman ya. Nah, di sini jika sudah kalian tempelkan link garapan ataupun link video, terserah mau apa, lalu kita klik sorten yang berada di sini teman-teman ya, untuk agar kita bisa menghasilkan uang ini. Di sini kita tunggu saja, masih dalam proses teman-teman ya, seperti itu. Oke, kemudian jika sudah mendapatkan tampilan seperti ini, kalian salin link yang berada di sini teman-teman, jangan sampai salah linknya ya. Nah, di sini kalian salin. Oke, di sini kalian salin, lalu kalian tebarkan linknya ini ke media sosial yang kalian punya. Semakin banyak yang mengklik, maka semakin banyak pendapatan yang kalian dapatkan. Nah, di sini ada CPM ya teman. CPM itu 100 rupiah per klik. Jadi 100 rupiah per klik link yang kalian bagikan ini. Nanti ketika ada yang mengklik satu orang, maka kalian nanti mendapatkan 100 rupiah teman-teman, yang dimana saldo 100 rupiah itu akan terkumpul di saldo akun Duit CC kalian ini. Nah, untuk cara melihat saldonya, di sini kalian klik menu saldo, di sini ada ya, klik saja. Oke, di klik seperti ini nanti akan terlihat saldo kalian sudah berapa terkumpul. Jadi di sini kalian bisa WD ke via e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay maupun uang secara gratis dan pulsa ada juga teman-teman. Kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, saldo store link, dan di sini saya sudah mengumpulkan sebanyak 66.000 rupiah teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa, ada saldo saat ini, ada saldo pending dan saldo yang cair. Yang saldo yang cair ini sudah saya terima saldo dananya teman-teman. Jadi saya sudah bermain agak lama di sini, saya sudah mendapatkan 65.000 rupiah dana di website ini. Jadi artinya website ini terbukti membayar teman-teman. Nanti terlihat di sini saldo kalian berapa. Nah, untuk melihat saldo kalian di sini ada kategori saldo saat ini, dan disinilah nanti akan
terlihat saldo penghasilan kalian teman-teman nanti, di mana saldo itu bisa kalian tukarkan ke dana OVO GoPay secara gratis. Nah, untuk cara melakukan penarikan di sini kalian klik saja menu payout yang berada di sini teman-teman, kalian klik saja. Nah, di sini kalian bisa WD ke pulsa, saldo e-wallet dan antar bank teman-teman. Di sini sebelum saya lihatkan dulu untuk cara melakukan penarikan, di sini saya lihatkan dulu bukti riwayat penarikan saya yang telah landing agar kalian percaya. Kalian bisa lihat di sini admin sudah banyak sekali WD Rp10.000 teman-teman saldo dana ya. Kalian bisa lihat di sini 10.000 dan nomor dana admin ini teman-temannya. Ini adalah nomor admin dan di sini sudah sukses masuk, jadi website ini terbukti membayar. Ini adalah bukti penarikan admin ataupun bukti penarikan saya di website ini. Jadi minimal penarikannya di sini 10.000 teman-teman. Nah, di sini untuk cara melakukan penarikan ke OVO GoPay Dana, pilih saja saldo e-wallet yang berada di sini. Klik ya. Kemudian di sini kalian tunggu saja, nanti kalian akan diminta nomor dana kalian ataupun nomor OVO kalian ya. Nah, di sini saldo admin baru 1000 ya teman-teman, jadi belum bisa WD. Jadi kalian kumpulkan 10.000 dulu baru bisa WD. Dan di sini untuk memasukkan akun dana, masukkan saja nomor dana kalian diawali angka 08 teman-teman ya, 08 seterusnya, tidak usah pakai kode 859. Dan di sini kalian bisa WD ke Gojek, OVO, Dana, Linkaja dan ShopeePay teman-teman. Dan di sini nanti kalian klik saja, kalian ikut saja step by stepnya untuk cara melakukan penarikan. Nah, bagaimana sih, banyak yang belum tahu cara, masih bingung cara untuk mendapatkan penghasilannya itu bagaimana bang. Nah, di sini ketika kalian sudah menebarkan link, nah teman kalian itu harus mengklik. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, tapi jaringan admin itu kurang bagus teman-teman ya. Nah, ini durasinya panjang sekali ya video ini. Dan misalnya seperti ini kan, ini link garapan tadi kan yang kalian tebarkan. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman ya, ini link kalian yang mau kalian tebarkan. Bagaimana sih cara mendapatkan penghasilannya? Nah, di sini tidak hanya mengklik seperti ini aja sih teman-teman ya. Nah, ini misalnya target mengklik link kalian seperti ini. Nah, di sini target harus mengikuti step by stepnya agar kalian bisa mendapatkan penghasilan, bukan sekedar mengklik seperti ini saja kalian mendapatkan penghasilan Rp100 per klik, bukan teman-teman ya. Nah, di sini jaringan admin sangatlah buruk, jadi tidak bisa menjelaskan kepada kalian. Nah, ini belum mendapatkan penghasilan ya teman-teman. Jika teman kalian sudah mendapatkan seperti ini, belum menghasilkan ya, jadi harus ada step-stepnya agar nanti kalian bisa mendapatkan penghasilan seperti itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk mengenai garapan-garapan di video kali ini. Jika kalian kurang paham untuk garapan yang kedua, bisa kalian komen di kolom komentar video ini teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.